Halo pemirsa YouTuber, ketemu lagi sama gue di Rais Gang. Kali ini gue akan mengajak anda ke Karang Potong di Cianjur. Nah ini nih, gue sekarang lagi di parkirannya. Bisa anda saksikan, penuh sekali. Aduh, ini benar penuh sekali. Nah ini nih pemandangannya, kesininya masih sawah-sawah. Oke, yuk kita masuk. Nah ini nih, gue sekarang udah di dalam nih. Ini kebetulan gue datang ke sini pas hari libur dan jam 2 siang. Waduh, panasnya paten dah. Benar-benar panas sekali. Nah ini kalau penyanyinya sih ya penting, dia ada tutupnya ya. Tapi yang kesini, waduh benar. Jadi saran gue kalau anda mau kesini, jangan siang hari. Soalnya kan ini pantai, jadi aduh panasnya benar-benar. Tuh, pengunjung juga lihat, bisa anda saksikan nyumput yang panas-panas nih, dan yang ada di tengah juga pakai payung. Nah ini nih, ini sebagian stand-stand makanannya ya, ya kayak mie instan, minuman-minuman gitu mah adalah, tapi dibikinnya lucu-lucu nih. Nah kayak ini nih, buat selfie-selfienya tuh ada naik ke atas. Yuk nanti kita lihat, nanti kita coba naik ke atas nih. Tapi itu harus nunggu dulu antriannya tuh, lumayan juga. Nah itu lihat, sampai pakai jaket itu ditutupin, panas sekali itu. Payung kesini wah bener lah, haruslah, panas sekali jam 2 ya. Nah ini nih buat selfie-selfie aja ya, ini gak bisa dibuka ya rumahnya. Nah lucu-lucu kan dibangunnya. Nah itu bisa anda saksikan tuh, itu pengunjung nyumput di pinggirnya tuh. Eh itu ada tuh yang spider itu tuh. Tuh tetap lumayan penuh tuh di sini. Panas sekali kan ini. Tuh dari situ juga bisa kelihatan tuh parkir motornya sampai membludak. Soalnya tiket masuknya ya masih sangat terjangkau lah. Dari sini bisa anda saksikan tuh, itu laut pantai selatannya. Mantep ya. Yuk coba sekarang kita naik ke yang tadi. Nah, ini nih buat tempat selfie-nya nih. Nah, dari sini lebih jelas nih kelihatannya nih. Tuh, kalau Anda mau bisa ke sana dan langsung ini nih view-nya. Nah, juara nih. Nah, ini nih pemandangannya nih. Di sini kan katanya Italianya di Cianjur. Ya lumayan juga sih. Cuma ya berhubung panas sekali tuh, jadi orang pada nyumput tuh di tempat-tempat yang teduh. Nah dari sini kelihatan gini, pemandangan langsung ke laut lepas pantai selatan. Wih, bisa kelihatan kan itu ombaknya. Wih, nah ini nih pengunjung yang kepanasan tuh nyumput di situ. Panasnya juara. Kata Ridwan Kamil juga ya, gubernur. Yuk sekarang kita terusin lagi. Nah ini buat selfie-selfie lagi, beberapa jenis nih, beberapa beda-beda nih. Tuh ada. Nah ini juga sama. Tuh itu bapak-bapak juga sampai nyumput di bawah tuh kepanasan. Itu buat bersantainya, teduh tuh lumayan. Ocean view. Nah ini nih, ini yang balon udara lagi buat selfie. Ah, Karang Potong Ocean View. Yuk kita naik ke atas coba nih. Tuh mama juga nyumput. Oke kita naik. Nah ini pendek aja sih. Nah dari sini kelihatan langsung tuh, itu buat selfie-selfienya, itu langsung ke lautnya. Wah biru. Ya view-nya ya langsung wis. Itu ada apa tuh, nanti kita kesana coba. Yuk kita lihat lagi yang lain. Nah ini ada tempat selfie lagi di sini. Kalau buat spot-spot foto sih memang banyak ya spot-spot fotonya ya. Ini ada lagi nih yang buat spider, tapi kok ini nggak ada yang pakai ya, padahal nggak ada tulisan rusak. Kenapa ya? Tuh ini nggak ada yang pakai sama sekali, kosong.
Oh itu tuh ada buat serodotan anak-anak tuh. Itu yang tadi jembatannya, bukan jembatan, yang terowongan merah tuh. Yuk kita lihat. Nah ini nih terowongan merah. Ini terowongan kotak. Yuk kita coba ngolong nih ke bawah terowongan kotak nih. Tuh benar panas sekali loh. Ini benar-benar jam 2. Paten sekali panasnya. Nah ini yang tadi kita pertama lihat kan, ini terowongannya. Yuk kita ke kiri coba. Nah itu yang terowongan putihnya. Dan ini nih, ini yang buat main serodotan anaknya. Ini ada juga tuh serodotannya juga tuh, ada tuh ayun-ayunan buat anak-anak. Jadi ini benar-benar buat children playground lah. Yuk kita lihat tuh, itu yang biru-biru tuh, bangunan biru-biru yang katanya Italinya. Nah sekarang kita naik nih. Benar ini panasnya, aduh gak bohong gua, panas sekali. Nah ini gua sekarang naik dan viewnya nih Italinya Cianjur. Asik ya. Yuk kita terusin lagi. Nah ini sekarang gua mau menuju ke restorannya nih, Resto Sawah Tepi Pantai. Nah ini ada lagi buat selfie-selfie nih. Ini batu-batu obelis gitu disebutnya. Tapi kan obelis mah panjang-panjang. Tapi jangan lupa ya di subscribe dulu deh. Oke yuk kita terusin lagi. Nah ini batu-batunya dibikin-bikin begini nih. Nah itu tuh restorannya tuh, bentuk-bentuknya tuh kayak saung-saung gitu tuh, dangau-dangau begitulah. Nah itu si Italinya yang tadi kita udah kesana. Dan ini pemandangan sekelilingnya nih. Yuk sekarang kita ke restorannya. Nah ini Resto Sawah Tepi Pantai. Duh ini benar penuh sekali nih. Ini dari gua dari tadi lihat ini semua tempat ini buat saung-saungnya gitu hampir semuanya penuh. Jadi begitu ada yang kosong langsung diisi, kosong diisi. Dan ini disebut Resto Sawah memang benar sih. Ini soalnya dibikin tuh kayak padi-padi. Dan ini nih saungnya juga dari ijuk. Lucu-lucu bangunannya ya, bentuknya tuh. Tuh bisa anda lihat kan, ini penuh sekali. Soalnya ini udah hari libur, jadi ya sekalian orang pada mainnya kesini ya. Tuh bisa anda lihat kan, keluar satu masuk lagi. Nah ini sawahnya beneran loh, sawah beneran. Yuk kita terusin coba, kita lihat ke yang paling ujungnya nih. Ini kan ada kayak terasnya di ujung nih. Jadi kita coba, kita mentokin tuh sampai ujung tuh. Ada apa nih di paling ujungnya nih? Spot selfie lagi. Nah ini nih, gua sekarang udah di tempat paling ujungnya nih. Nah langsung ke laut lepasnya dari sana. Paten ya ombaknya ya. Wih, bagus deh. Kalau anda mau di depan juga sebenarnya bisa turun tuh, ada orang yang turun langsung main air di lautnya. Nah ini pemandangannya bagus ya. Oke deh, demikian perjalanan gua kali ini di Karang Potong Cianjur. Semoga anda menikmatinya dan kita akan berjumpa lagi di tempat wisata selanjutnya. Ciao.